Raffi Ahmad stalking atau selalu ingin tahu isi postingan akun Instagram Ayu Ting Ting. Seperti apa Ayu Ting Ting menanggapi kabar tersebut? Bukan dan mengikuti tes DNA jika pihak kepolisian memintanya. Di Instagram Raffi masih kepoin kamu nih, yuk. Kamu kayak gini, saya foto makin suka like gitu. Gimana sih, yuk, tanggapannya, yuk? Sedikit aja, yuk. Ini udah 3 tahun ini. Udah, yuk, gimana sih, tanggapannya, yuk? Kiprah Raffi Ahmad di dunia hiburan menorehkan berbagai macam prestasi. Termasuk penghargaan yang belum lama ini diraih suami Nagita Slavina ini sebagai sensasional seleb di Celebrity Award 2016, serta didapuk sebagai Sekjen Persatuan Artis Sinema Indonesia atau PARSI. Begitu pula Ayu Ting Ting yang belum lama juga mendapatkan apresiasi atas karya sebagai penyanyi dangdut. Meski demikian, kabar Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting masih menghampiri dua selebritas berprestasi ini. Di sebuah akun media sosial, salah satu adminnya mengunggah foto Raffi Ahmad yang diduga sedang melihat akun Instagram milik Ayu Ting Ting. Akun tersebut menganggap Raffi sedang stalking atau selalu ingin mengetahui postingan Instagram Ayu. Ketika ditemui usai mengisi acara, Ayu enggan menanggapi kabar tersebut. Di Instagram Raffi masih kepoin kamu nih, yuk. Kamu kayak gini, saya foto makin suka like gitu. Gimana sih, yuk, tanggapannya, yuk? Sedikit aja, yuk. Ini udah 3 tahun ini, yuk. Ayo gimana sih, tanggapannya, yuk? Yuk, sedikit aja, yuk. Tanggapannya, yuk. Ayo, sis, anniversary-nya lancar. Alhamdulillah. Seru, seru banget. Seru banget. Terima kasih, Raff. Thank you, Raff. Ya, dadah. Meski kabar miring terus menghampiri mereka, keduanya seolah tak ambil peduli dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Ayu misalnya lebih memilih mengurai kebersamaan bersama Bilqis putrinya serta penggemar setianya Aiting Lesius. Sementara Raffi terus mendapatkan dukungan dari sang istri Nagita Slavina serta keluarga besarnya. Nagita Slavina pun bangga akan raihan prestasi suaminya tersebut. Mau menang, mau enggak, mau banyak yang suka atau enggak, namanya anak kan pastilah kita senang gitu. Jadi bukan karena eksis, karena apa gitu ya, karena anak sendiri aja gitu. Ya enggak sih, jadi karena emang hari ini disuruh datang gitu, kebetulan bisa ditemenin sama adik, jadi ya udah gitu. Ayo gimana sih tanggapannya, yuk? Kiprah Raffi Ahmad di dunia hiburan menorehkan berbagai macam prestasi.
Termasuk penghargaan yang belum lama ini diraih suami Nagita Slavina ini sebagai sensasional seleb di Selebrita Award 2016, serta didapuk sebagai Sekjen Persatuan Artis Sinema Indonesia atau PARSI. Begitu pula Ayu Ting Ting yang belum lama juga mendapatkan apresiasi atas karya sebagai penyanyi dangdut. Meski demikian, kabar Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting masih menghampiri dua selebritas berprestasi ini. Di sebuah akun media sosial, salah satu adminnya mengunggah foto Raffi Ahmad yang diduga sedang melihat akun Instagram milik Ayu Ting Ting. Akun tersebut menganggap Raffi sedang stalking atau selalu ingin mengetahui. Ini usia 3 tahun ini. Ayu gimana sih tanggapannya Ayu? Kiprah Raffi Ahmad di dunia hiburan menorehkan berbagai macam prestasi. Termasuk penghargaan yang belum lama ini diraih suami Nagita Slavina ini sebagai sensasional seleb di Selebrita Award 2016, serta didapuk sebagai Sekjen Persatuan Artis Sinema Indonesia atau PARSI. Begitu pula Ayu Ting Ting yang belum lama juga mendapatkan apresiasi atas karya sebagai penyanyi dangdut. Meski demikian, kabar Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting masih menghampiri dua selebritas berprestasi ini. Di sebuah akun media sosial, salah satu adminnya mengunggah foto Raffi Ahmad yang diduga sedang melihat akun Instagram milik Ayu Ting Ting. Akun tersebut menganggap Raffi sedang stalking atau selalu ingin mengetahui postingan Instagram Ayu. Ketika ditemui usai mengisi acara, Ayu enggan menanggapi kabar tersebut. Di Instagram tapi masih kepoin kamu nih yuk. Kamu kayak gini set foto makin suka like yuk. Gimana sih yuk tanggapannya yuk? Sedikit aja yuk. Ini usia 3 tahun ini. Ayo gimana sih tanggapannya yuk? Yuk sedikit aja yuk tanggapannya yuk. I think you sis anniversary-nya lancar. Alhamdulillah. Seru, seru banget. Seru banget. Terima kasih. Thank you, Rai. Ya, dadah. Meski kabar miring terus menghampiri mereka, keduanya seolah tak ambil peduli dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Ayu misalnya lebih memilih mengurai kebersamaan bersama Bilqis putrinya serta penggemar setianya I Ting Lisius. Sementara Raffi terus mendapatkan dukungan dari sang istri Nagita Slavina serta keluarga besarnya. Nagita Slavina pun bangga akan raihan prestasi suaminya tersebut. Mau menang, mau enggak, mau banyak yang suka atau enggak, namanya anak kan pastilah kita senang gitu. Jadi bukan karena eksis, karena apa gitu ya, karena anak sendiri aja gitu. Ya enggak sih, jadi karena emang hari ini disuruh datang gitu, kebetulan bisa ditemenin sama adik, jadi ya udah gitu.